Calon Presiden Petahana Recep Tayyip Erdogan semakin percaya diri menghadapi pemilihan putaran kedua yang akan berlangsung pada Minggu 28 Mei 2023. Kepercayaan diri itu melonjak setelah Erdogan menerima dukungan penuh dari mantan calon presiden dari koalisi ATA Sinan Ogan. Dukungan ini diperoleh Erdogan setelah dirinya bertemu dan melakukan pembicaraan dengan Ogan selama hampir satu jam di Istana Dolmabahçe, Istanbul, Turki, Senin 22 Mei 2023. Ini adalah pertemuan kedua antara Ogan dan Erdogan setelah pertemuan pertama Jumat pekan lalu. Keputusan itu cukup mengejutkan. Sebelumnya, sejumlah analis menilai Ogan akan mengarahkan dukungannya ke rival Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu. Hal ini berangkat dari karakteristik pendukung Ogan yang dinilai didominasi generasi muda Turki yang menginginkan perubahan serta terkait isu ideologi politik antara Ogan dan Kılıçdaroğlu yang berangkat dari kelompok sekuler pengikut Mustafa Kemal Atatürk. Ogan mengatakan keputusannya untuk mendukung Erdogan sudah dipikirkan masak-masak dan dikonsultasikan ke sejumlah pihak. Ogan menyebut hasil pemilihan anggota parlemen yang dimenangi oleh aliansi pimpinan Erdogan sebagai penguasa mayoritas sebagai alasannya untuk mendukung Erdogan. Tambahan dukungan dari Ogan memberi embusan angin segar bagi Erdogan dan koalisi partainya. Hal itu mendorong kepercayaan diri Erdogan semakin tinggi menatap pilpres putaran kedua pada minggu mendatang. Seusai bertemu dengan Ogan, Erdogan kembali mengulangi kritiknya terhadap media-media barat yang dinilainya mencoba memengaruhi para calon pemilih sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Sejumlah media barat terkesan mendorong para calon pemilih untuk memilih calon pemimpin yang akan membawa perubahan yang didengung-dengungkan rival Erdogan yaitu Kılıçdaroğlu. Namun hasil pemungutan suara pekan lalu memperlihatkan Erdogan unggul hingga mendekati 50% dukungan pemilih dibandingkan Kılıçdaroğlu yang mendapat dukungan 44,9% pemilih. Hasil ini menjungkirbalikkan prediksi sejumlah jajak pendapat yang memperkirakan keunggulan Kılıçdaroğlu daripada Erdogan yang telah berkuasa hampir dua dekade.